Halo guys, selamat datang di Smart Biru TV, Smart and Creative. Perkenalkan, nada saya Radha Mutiara. Kali ini saya akan memberikan tutorial dasar henna wedding simple untuk pemula. Henna adalah salah satu bentuk seni tubuh yang sering dilakukan oleh para wanita India kuno, dengan desain bermacam-macam karena bisa diterapkan di tangan dan di kaki, bahkan seluruh tubuh. Nah, sebelum pengaplikasiannya, saya akan memperkenalkan macam-macam alat yang akan digunakan. Nah, untuk yang pertama, ini ada marun henna. Selanjutnya, ada white henna. Nanti kita akan praktekkan menggunakan white henna ya. Selanjutnya, ada lem untuk kulit. Lanjut, ini pensil untuk menggunakan manik-maniknya. Selanjutnya, yang terakhir ada glitter. Nanti kita aplikasikan di tangan setelah white henna-nya sudah selesai. Gak usah lama-lama, langsung kita ke tutorialnya. Nah, kali ini kita menggunakan white henna ya teman-teman. Dalam pengaplikasiannya, kita harus berhati-hati. Yang pertama, kita menggambar garis tengah dulu. Setelah itu, kita tarik garis dari pinggir sehingga bertemu di tengah. Setelah terbentuk garis seperti segitiga, jika kurang tebal, kalian bisa menebalkannya ya. Nah, biar lebih indah, kita buat garis-garis kecil sehingga terbentuk pola seperti ini. Jangan lupa juga terapkan di jari-jarinya ya, teman-teman. Setelah agak kering, kita lanjut pengaplikasian lem kulit sesuai pola yang sudah kita buat. Tunggu hingga lemnya meresap ya teman-teman. Nah, tinggal sentuhan terakhir nih teman-teman. Aku mau tambahin aksesoris yaitu gemstone dan glitter, biar tambah cantik. Hasilnya. Kalian bisa praktekkan di rumah ya. Bisa menggunakan marun henna maupun white henna. Seperti ini. Demikian tutorial dari aku dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Smart Biru TV, smart and creative. Dadah!